Waalaikumsalam. Elah. Salaman lagi COVID ya, aduh. Aja? Iya biasa nih, Pok ya, namanya kita. Keliling-keliling tuh enggak dari kemarin. Ada apa sih? Ada apa sih? Ke mana? Kagak kemari-mari ya. Iya. Romannya badan makin besar banget ya. Lah makmur lah kan YouTubernya udah banyak. Alhamdulillah. Jadi ngetop ya, Oya. Semenjak sama lu itu. Gara-gara syuting sama lu, pucung gua kehabisan mulu. Alhamdulillah. Sabtu Minggu pernah datang nanyain pucung-pucung. Foto bareng dong, foto bareng ya. Nanyain lu. Oh gitu ya. Nanyain gimana lu kayaknya. Kok lu syuting ya sama siapa? Sama Edo. Iya, kok lu tahu? Saya bininya dulu. Lu enggak janda. Ada apa-apa nih? Iya, wartawan lu kemana aja? Lu aneh ya. Muter-muter nih, aduh. Ya kita kan ngeliat ini pembangunan-pembangunan Kota Bekasi gitu kan. Namanya kita sebagai kantor sosial dong. Ah, iya, lu lihat dong jalanan warung Empo udah rapi banget kan? Udah rapi, wah. Wah, keren. Keren ya. Hutan bambu. Hutan bambu ya. Diperhatikan terus sama Pemkot Kota Bekasi. Oh, gitu ya. Oh, apa yang Empo minta langsung dikasih. Langsung dikasih. Bukan Empo minta maksudnya. Oh, gitu ya. Minta. Tapi langsung diijabah. Gimana Empo feedback-nya untuk Kota Bekasi? Lah alhamdulillah belum pernah setoran APBD buat APBD mah belum. Belum dimintain. Kenapa ya belum dimintain? Lah belum, masih kesian lah buat makan aja Senin Kemis. Senin Kemis. Lah kan masih pembangunan. Oh gitu ya. Ntar mah kali kalau udah anu mah. Gitu ya. Kalau udah maju-maju dikit mah kali ya ada buat Pemkot-Pemkot mah. Berapa itu? Hah? Berapa? Lavi. Oh ya. Apa-apa banyak fee dulu ya. Gua paling berapa persen kali gitu ya. Berapa persen? Mudah-mudahan nih kagak. Tapi ngomong-ngomong Po mau nanya nih. Kenapa Po nih? Kemarin Po apa dengar katanya dari berita ini Jabar katanya mau ada sasi normalan apa gitu. Oh, kali katanya mau digusur apa gimana gitu. Oh, bukan gitu kok. Normalisasi. Ya itu normalan sasi. Ya itu normalisasi. Norma ya? Ini norma. Normalisasi kenapa gue jadi belibet kayak begitu ya? Normal. Iya, normalisasi. Memang saya enggak normal. Nah, emang pada enggak normal, Pak? Lah tahu pakai norma, pakai tunggu normal gitu lagi. Nih. Normalisasi gitu ya, mungkin lagi ditinjau dulu, masih di dalam tinjau. Oh lu kayak orang Pemda aja. Lah tadi iya. Kayak orang Pemda gua tanya. Ada, ngapain orang Pemda? Ngapain teh, ngapain kemari? Katanya terus? Ini mau di itu ya, mau digusur ya? Apa jawabnya? Lagi dalam pengkajian, pengajian tuh katanya, lagi di pengkajian. Pengkajian? Katanya. Nah itu katanya. Pengkajian? Nah, maksudku kan kalau memang gitu. Pengen cepet-cepet. Emang kalau emang digusur, maka kita kagak ngebangun bayi ya, kan sayang ya. Paku daripada nancep, pasti cabut-cabutin lagi. Iya. Nah, maksudnya masa kalau emang katanya beritanya itu, beritanya bulan Desember ya kan? Iya. Belum ada apa-apanya, kita belum ditegur-tegur pisan. Tapi sampai saat ini bagiannya belum ada kan? Lah belum ditegur-tegur pisan, buru-buru ditegur, gitu ya. Tanya juga orang. Ya udah nanti kita isu bisa kali ya, isu ya. Ya kita lihat aja nanti perkembangan ke depannya gitu, Pak. Yang penting Mpok mah tetap aja shorting jalan terus kan? Lah kok udah itu mah pendaringan. Tapi ngomong-ngomong gimana dengan fanfestnya? Alhamdulillah, setiap yang ke Hutan Bambu mampir ke warung Poneng. Iya. Yeah, tapi gini Bang. Kenapa? Waktu kita shorting kan kita mancing ini kan masih kecil-kecil goceng ya kan? Goceng. Nah sekarang udah gede-gede lengan goceng juga lempo bangkrut. Oh gitu ya? Nah, iya. Gimana caranya ya? Ya, Pak, ngomong-ngomong pelan-pelan, apa sebelah mahal ya kan? Oh. Kita aja pipis di toilet aja bayar, ya kan? Tadinya es mau ditaikin. Oh, es kan begitu, naik nggak naik tetap mencair ya, kan? Ya udah, ngomongin pelan-pelan aja ya. Oh gitu ya? Pelan-pelan, sama para pengunjung. Apalagi dengan anak-anak Empo, ya kan? Empat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai kolot 19, anu? Kadang-kadang kalau Sabtu Minggu 20 biji tuh batu es. Keren ya. Makanya ya harus kita syukuri aja, Po. Alhamdulillah dah. Berarti memang ini udah rezekinya, Po. Amin. Sampai Po Neng bisa terkenal, ya kan? Amin. Po Neng. Kan bakat Bang Edo. Ya, alhamdulillah, amin. Eh, tapi kan kita bikinnya bukan hoax beneran kan, Bu, jualan pucung kan? Iya. Nah, iya. Bukan kayak orang-orang bikin konten-kontenan doang. Iya, aslinya bukan tukang dagang. Benar. Kalau ini kan tukang dagang. Ani kan udah ngerasain ya? Iya, enak kan? Gak lama juga, ya enak sih. Cuma kepala apa buntut waktu itu ya? Buntut. Lami juga kita yang gak ketemu ya? Kepala udah minum. Minum. Kasih Nur yang bikinin ya? Ya, iya kagak, makannya rasanya. Mau makannya, makan apa dah? Yang ada aja yang enak dah. Ya. Kalau sekarang mau ada pucung, ada ciput. Adanya apa?
Sekarang mah adanya mie goreng. Mie goreng. Ayo deh yang ada yang penting kenyang. Oke. Oke. Kasih ya, saus, Pak. Pokoknya Abang kalau ada informasi tentang Kota Bekasi, Abang kan punya nomor WA saya. Ya. Kirimin, Bang. Siap, Oneng. Iya, jadi saya kagak kehilangan informasi, Bang. Siap. Di sini udah ada WiFi, Bang. Sekarang mah. Widih. Kita mau online terus. Online terus ya. Yang penting subscribe banyak. Pokoknya ya. Pokoknya yang penting kalau Kota Bekasinya maju kan kitanya ikut maju. Nah, pemirsa jangan lupa nanti subscribe ya Warung Pok Neng, Gabus Pucung, Hutan Bambu ya. Cuma Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota belum kemari. Wah, belum aja. Yang lain juga belum kemari juga. Ya. Kita mengharapin ya Bang Pepe datang atau tuh. Pucung. Pok Neng beli pucung guys. Mimpi. Tapi mudah-mudahan nanti beliau datang. Tapi kalau Abang ada yang ngomong kali Pak Wali Kota mau katanya mau main kemari. Ya, insya Allah Pak. Shooting mau Pok Neng ya? Ya. Ya, Pak ya. Ane tunggu, Pak. Ya udah, ya. Enggak pakai lama. Siap. Ya.